Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Eko Kenari TV, Sobat Kenari Nusantara semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan review yang ready stock di kandang kami. Jadi bagi yang minat dengan salah satu burung yang kita review atau buat konten, langsung aja nanti burungnya di screenshot ya, dan langsung lanjut via WhatsApp aja. Untuk pengiriman bisa via jalur stasiun, travel atau bus. Untuk ongkir, untuk jalur stasiun biasanya 100.000 ya, cuma 100.000 udah sampai di stasiun terdekat di kota-kota Sobat Kenari Nusantara semuanya. Dan untuk via travel atau bus, kalau bus biasanya juga bisa janjian dan juga bisa turun di terminal. Kalau via travel biasanya dekat rumah ya, atau di rumah. Tapi ongkirnya lebih mahal, kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita akan review yang ready stock saat ini di kandang kami ya. Yang pertama, ini ada betina F1. Kita update-nya di luar kandang ya teman-teman. Tempat penjemuran seadanya ini. Asal kena panas saja. Oke, ini ada F1 betina darah siapan ya. Warna hijau botol teman-teman, warnanya hijau botol. Posturnya ekornya jentit ya, atau dibilang V. Cuman ini kekurangannya di kaki menurut saya ya, tapi semuanya tergantung kembali lagi ke selera masing-masing ya. Untuk ini siapan. Untuk harga, untuk betina F1 ini kita jual di harga 800, udah free ongkir jalur stasiun. Monggo, 800 free ongkir jalur stasiun, yang minat langsung lanjut via WhatsApp, teman-teman. Ini F2, teman-teman. Dan untuk ini F2, posturnya oke banget. Ini mandi ya, kepalanya tuh agak basah. Ini udah umur kurang lebih 5 bulan, udah mulai receh banget, udah mulai wiksar kasar receh ya. Jadi warnanya star blue non slab. Aslinya burungnya bagus ya, lebih bagus dari videonya ini. Ini juga habis mandi ya teman-teman. Jadi monggo yang minat untuk star blue ini, kita buka di harga 1.900 ya. Kita sesuaikan banget dengan kualitas burungnya, insya Allah puas dengan star blue non slab ini. Monggo yang suka abu-abu star atau blue star, F2 udah receh, umur kisaran 5 bulan, udah mulai angkat gacor ya, menuju angkat gacor, yang minat 1.900.000, langsung lanjut via WhatsApp juga teman-teman. Lanjut lagi untuk burung yang selanjutnya, ini ada F2 darah ya, darah siapan betina atau perawan. F2 warna hijau botol, bulu tipis, posturnya juga lumayan ya. Kesukaan saya postur-postur kayak gini. Biasanya nyatanya memang bagus-bagus untuk bulu tipis. Untuk harganya, untuk F2 ini kita buka di harga 1.300.000 teman-teman. Jadi yang minat langsung di screen nanti dan langsung lanjut via WhatsApp. Ini yang mau nyetak paut seri F3 mewah-mewah, ini solusinya teman-teman. Solusinya ini pasti jadinya mewah-mewah pautnya, pasti ngeve-ngeve, kakinya jingkring-jingkring. Yang minat sekali lagi langsung lanjut via WhatsApp. Oke, burung ini AFS. Sekali lagi, burung ini AFS betina darah siapan juga, warnanya bagus, indah, warna Isabel. Ini udah mulus banget, udah mulus, pen udah bersih, insya Allah nggak lama kalau ini ya. Monggo yang minat untuk AFS betina darah siapan ini, 600 udah free ongkir jalur stasiun. Oke, kaspol. Yang selanjutnya ini ada AFS 2 ekor. Paut AFS 2 ekor ini jantan-jantan, udah pilihan.
jantan-jantan teman-teman. Untuk 2 ekor, 2 ekor kita jual di harga 700 saja bosku, net udah free ongkir jalur stasiun. 700 ya, net free ongkir jalur stasiun. Monggo, ini juga panjang aslinya ya. Monggo, satunya los ring, satunya ada ring. 700 free ongkir jalur stasiun teman-teman. Gaspol. Oke, kita lanjut lagi. Untuk ini F1, F1 ya. Untuk ini F1. Warnanya bon podang aslinya ya, bon cerah. Udah ngeriwik aktif banget, receh untuk ini. Ini harganya 700 free ongkir jalur stasiun. 700 free ongkir jalur stasiun teman-teman. Monggo yang minat langsung lanjut via WhatsApp juga, oke. Untuk ini F1-an sepasang. Ini jantannya dan untuk ini betinanya. Betinanya postur kaki jingkring, yang jantan besar. Ini 2 ekor 900 ya. 2 ekor 900 sudah dapat paut F1 sepasang ya. Umur kurang lebih 1,5 bulan ya, 1,5 bulan, hampir 2 bulan. Jadi monggo yang mau sepasang 900 free ongkir jalur stasiun. Ini besar, untuk ini postur. Ready. Gaspol teman-teman. Kita lanjut lagi untuk ini paut. Untuk yang ini 3 ekor ini silangan dari Yorkshire versus lokal ya. Jadi burungnya kecil. Kemarin rencananya yang apa namanya? Yang lokal mau buat babuan. Tapi ternyata gelap semua, sayang, jadi dinetesin aja ya, bosku. Untuk ini versus lokal ya. Ini yang panda ini satu sarang, prediksi jantan betina. Dan untuk yang bon ini cuma satu ya. Jadi 3 ekor. Untuk asli tranya F1, cuman yaitu dari indukan Yorkshire TKF versus lokal ya. Jadi teman-teman segitu. Ini untuk 3 ekor. Untuk 3 ekor kita jual di harga 850. Yang suka paut F1, cuman sekali lagi indukannya dari Yorkshire versus lokal ya. Sekali lagi, untuk size-nya menurut saya ada yang size AF, ada yang size AFS. Warna panda 2 ekor dan warna bon 1 ekor. Jadi monggo 850 aja. Yang minat langsung buruan bosku. Warna pandanya langsung juga gaspol via WhatsApp. Oke. Dan untuk ini yang AFS. Yang AF ya. Untuk ini AF 5 ekor. Prediksi kuat kalau enggak 3-4 nih jantannya ya. Jantannya untuk betinanya kalau enggak 1-2 kayak gitu. Oke, teman-teman. Untuk ini 5 ekor sistem borongan 800.000, udah free ongkir jalur stasiun. Ini yang bagus nih. 800.000 free ongkir jalur stasiun. Monggo ready, gaspol. Untuk ini anti ruji kayaknya ya, teman-teman. Nantinya cuman ke atas kalau terbang. Oke, untuk ini F1 juga. Cuman los ring warnanya podang. Untuk ini kita jual di harga 600.000 aja bosku. Biar cepet sold out, kita sesuaikan dengan kualitas dan keistimewaan burungnya ya. Intinya sesuai dengan burungnya harganya. Ini 600.000. Monggo free ongkir jalur stasiun. Lagi. Untuk ini F1. Ini jantannya dan untuk yang postur itu betinanya. Untuk ini 2 ekor. Juga harganya sama, 900.000 untuk 2 ekor. Jadi monggo, ini yang besar. Dan untuk ini postur. Jadi besar jantannya. Dan untuk ini postur. Silangan dari Yorkshire TKF ya, versus AFS.
Ready bosku, monggo. Yang postur, yang betinanya. Untuk yang ini besar. 800 free ongkir, 900 maksud saya. Free ongkir jalur stasiun, berarti burungnya 800. Ready juga, gaspol. Ya minat bosku. Untuk ini F1 Scott Fancy ya, F1 SF. Kemarin ini pejantannya yang F2 SF itu ya. Maksudnya pejantannya sama dengan yang F2 SF yang juara itu. Oke. Untuk ini 600.000 free ongkir jalur stasiun untuk F1 Scott Fancy ini. Monggo F1 SF-nya. 600.000 free ongkir jalur stasiun, teman-teman. Udah dapat F1 Scott Fancy. Yang mau di master ini mantap buat materi gantangan juga mantap biasanya untuk Scott Fancy model-model ngawet ya. Oke, ready juga langsung di screen. Langsung lanjut via WhatsApp. Ini F1. Untuk ini F1 ya, teman-teman. Size-nya nggak begitu besar, cuman posturnya oke, warnanya hijau botol. Tuh. Lumayan. Ini udah gacor, ngerek, udah mulai siap tempur ya. Burunya ini lumayan lah. Untuk video gacornya ini ya bosku. Nah oke, itu untuk video gacornya. Jadi monggo teman-teman yang minat dengan F1 ini. Lumayan postur ya, posturnya lumayan bagus. Untuk harganya 1.100.000 udah free ongkir jalur stasiun. Monggo langsung via WhatsApp aja. Untuk ini untuk trannya juga F1. Cuman size-nya medium ya, medium size. Ini juga gacor. Posturnya lumayan, cuman burungnya nggak besar ya. Burungnya agak kecil. Ini kita sesuaikan aja ya. Untuk harganya 950.000 udah free ongkir jalur stasiun. 950.000 udah free ongkir jalur stasiun, teman-teman. Ya, monggo yang suka tra F1, cuman size-nya sekali lagi menurut saya AFS ya. Size nggak besar. 950.000 yang minat juga langsung lanjut ya WhatsApp ini yang tadi yang Scott Fancy. Oke, mungkin stok yang ready saat ini sementara itu ya. Barangkali ada yang minat. Ini untuk yang F2 tadi, daerah siapan. Ini juga untuk F1. Yang OV tadi. Oke, jadi sementara itu stok yang ready saat ini. Barangkali ada yang minat, teman-teman langsung di screen burunya dan langsung lanjut via WhatsApp. Mungkin review untuk konten kali ini, updatean kali ini cukup ya. Jadi terima kasih banyak yang selalu mendukung channel Eko Kenari TV. Dan untuk yang baru bergabung teman-teman, saya ucapkan selamat bergabung di channel Eko Kenari TV. Salam seduluran selawase. Mungkin dari saya Eko Kenari dan channel Eko Kenari TV mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten yang selanjutnya.